Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini saya mengundang narasumber yang akan berbagi cerita pengalaman yang dialaminya sendiri. Nah, teman saya ini bernama Ika, Ibu Ika. Nah, kita ikutin dulu bagaimana jalur Ika. Ika, apa kabar? Alhamdulillah, sehat. Bisa ceritakan pengalaman yang dialami beberapa tahun yang lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini mau mengajak teman-teman ya. Saya punya pengalaman tersendiri. Itu kurang lebih sekitar 4-5 tahun yang lalu. Nah, itu kejadiannya saya berada di pinggiran kota ya, rumah orang tua. Dan itu hari saya bekerja di batas kota. Nah, saat kejadian itu semuanya itu seperti begitu cepat ya, karena seperti tiba-tiba lah. Jadi kejadiannya itu saya lagi ke kantor, terus jadinya itu bagaimana? Jadi saat itu ya saya lagi pergi kantor. Jadi yang di rumah itu anak-anak sama ibu, karena saat itu memang saya dan saya ke kantor. Pas sekitar jam 10 pagi itu, saya punya orang tua, mama ya, dia telepon. Saat itu saya punya mama telepon, "Ika, kalau bisa pulang dulu, karena ini ada yang lain ya, saya lihat di rumah ada ular yang masuk." Jadi saya pikirnya ular itu ya, karena kita berada tinggal di pinggiran kota ya, yang di situ masih banyak sawah dan rawa-rawa. Saya pemikiran ke situ. Pas saat saya pulang ke rumah, maghrib itu ada ular lagi masuk, sekitar panjangnya itu 1 meter lebih ya, warna hitam. Nah, ular itu masuk ke kamar mandi, karena kita memang sering pelihara kucing, senang dengan kucing. Jadi kucing itu yang selalu temani berkelahi ya, setiap masuk di rumah pasti begitu. Nah, itu berangsur-berangsur sampai saya pengen meyakinkan bahwa orang tua saya ini tidak salah lihat ya. Jadi saya tidak masuk kantor 2 hari itu, saya lihat memang betul pada saat maghrib itu, memang setiap maghrib pasti ular itu masuk. Nah, yang anehnya itu ular itu dia bisa masuk di bawah lemari, sedangkan lemari yang kita gunakan itu tidak ada sama sekali lubang celah pembatas ya untuk masuk binatang itu. Jadi saya karena panik, saya ajak tetangga untuk bantu saya geser lemari pakaian, memang tidak ada. Nah, kejadian itu berlanjut kurang lebih hampir 2 pekan, malam Jumat, malam Kamis, malam Jumat. Nah, tapi saya tetap dengan pemikiran positif ya. Terus beberapa hari kemudian kita mengalami lagi binatang lain, yaitu seperti tikus. Nah, saya pikir apakah rumah kita ini yang kurang bersih atau bagaimana ya, karena saya selalu berpikir positif ya. Nah, tapi kejanggalan yang terjadi di dalam rumah kami itu hampir satu keluarga kami diserang tikus setiap malam. Dan kejadiannya itu selalu dia kenanya itu di jam 12 ke atas malam ya, jadi sekitar jam 1 saat minyak-minyaknya. Karena status saya ini saat itu kan kita jadi, saya ada rasa ketakutan apakah ini ada yang ingin diriman, yang kasarnya orang bilang kita dari orang ya, begitu ya mbak. Jadi tapi saya tetap besar hati, semoga ini bukan. Tapi karena korbannya yaitu mama saya ya, dia punya pelipis itu yang digigit, anak-anak saya jempol sama bibir. Jadi malam-malam berikutnya saya makin ketakutan, apalagi kita tinggal memang di pesisirannya, agak ke pinggir desa.
Jadi malam itu saya punya selimut yang tebal. Anak-anak masih kecil, umuran SD semuanya. Jadi selimut itu saya tutup semua mereka punya kaki, ya Mbak? Kaki, terus tangan. Karena kita semua itu tidurnya kayak ketakutan. Jadi kita semua dalam kamar itu berembuk semua tidurnya itu rame-rame. Karena takut. Jadi ada selimut tebal, semua kaki anak itu, anakku itu saya lilit pakai selimut tebal. Terus saya ikat pakai tali. Jadi saya ikat semua pakai tali ya. Tapi tetap ular itu bisa tikus itu tetap bisa tembus gigitannya di selimut. Padahal semut itu betul-betul tebal karena saya lilit lagi tuh. Jangan-jangan rasa keju. Ya. Sampai didatangi. Iya, jadi karena saya kesian dengan anak saya, mama saya coba bertanya lah ke tetangga, saya coba bertanya ke teman-teman, ada yang memberi petunjuk, coba lebih lebih banyak berdoa, lebih banyak beristighfar, sambil saya dengar masukan teman-teman itu, saya coba ada ustaz ya yang saya kenal baik, beliau lah yang membantu saya. Kalau memang yang namanya seperti itu ada ya, memang ada, cuman untuk dibilang kiriman atau apa itu Pak Ustaznya itu juga tidak mau bilang ya, cuman saya diajak lah lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi setelah saya dibantu sama Pak Ustaz itu sambil saya disuruh beli tasbih, terus saya diajak untuk rajin berpuasa, lebih banyak berbuat baik, bersikir. Jadi dengan saya ikuti semua petunjuk ustaz itu, alhamdulillah berangsur-angsur hilang yang seperti ular, yang seperti tikus, karena menurut saya memang itu seperti mistik buat saya ya, karena dia mengganggu di saat mau maghrib dengan di tengah malam, apalagi kalau malam Kamis yang biasanya malam Jumat. Jadi saya coba lah berobat ke ustaz. Jadi selanjutnya ada lagi kejadian-kejadian mistis setelah diobati sama iya yang ustaz. Saya ingat itu Mbak, ular itu ya. Iya. Yeah. Karena memang saya anak-anak sama orang tua saya itu almarhum senang dengan kucing, dari dulu kita memang senang sama kucing. Jadi kucing itu betul-betul yang membantu keluarga saya saat itu. Karena itu bukan cerita palsu ya, ini benar-benar kisah yang saya alami. Iya, ini benar-benar saya alami. Jadi saya tidak akan lupa ya, karena yang jadi boleh dikata ya korban ya, walaupun cuma luka kecil tapi itu batin ya, karena kejadiannya itu benar-benar kami lihat, kami rasakan dan nyata. Jadi pada saat mau masuk, ular itu adanya masuk asar, terus dekat maghrib dia masuk kamar mandi. Nah kamar mandi kita itu kan yang namanya kita masih tinggal di pinggiran kampung begitu ya, jadi kamar mandinya memang sedikit gelap ya. Kalau terbuka tidak, karena posisinya dalam rumah. Jadi kucing yang kami pelihara itu dia sukanya memang kayak mau buang air di dalam kamar mandi. Jadi ular itu pas ada dalam kamar mandi, saya punya almarhum mama, mama saya udah meninggal ya. Jadi saat ular itu masuk dalam kamar mandi, kucing itu berkelahi di dalam. Jadi saya itu cuma berteriak, Tungku, nama kucingku itu Tungku, Tungku, jangan ribut, ini mau maghrib. Karena binatang ini mungkin kita kasih sayang seperti menjaga anak sendiri ya. Kucing itu tidak berhenti, dia pokoknya meronta-meronta, karena di kamar mandi ada kresek ya, banyak kresek. Jadi kucing itu selalu dia menggaruk-menggaruk. Jadi karena saya saking, mau dibilang kesel atau apa, karena Tungku ini tidak mau mendengar si kucing ini. Pas saya masuk kamar mandi, saya lihat si Tungku ini sudah makan kepala ular ini. Jadi ini mungkin si Tungku ini memanggil saya untuk mau dikeluarkan ular ini. Tapi kan saya tidak mengenal ya, saya tidak tahu persis apa yang terjadi dalam kamar mandi. Nah itu kejadiannya itu 3 hari berturut-turut dengan 3 ular. Jadi saya bilang kalau ini ceritanya maksudnya bilang cuma normal-normal ular biasa, masa sampai sebegitunya ya Mbak? Jadi
saya punya pemikiran mungkin saya lagi diuji kesabaran dan keimanan saya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, saya ingat juga itu mama saya almarhum, karena kita kan tidak pakai tempat tidur ya, jadi kita tidurnya itu melantai pakai busa spons gitu ya. Jadi malam itu semua sudah terlelap tidur karena saking takutnya ada serangan tikus ya atau ular. Jadi mama saya itu tidur karena dia jaga kita lah, orang tua jaga anak, jaga cucu. Jadi bantal itu, bantal kepala mama saya itu dibawa ular yang masuk dari pintu. Itu kan kita sudah tidak tahu karena malam, jadi pasti dari luar. Nah, ular itu berada di bawah bantal kepala mama saya. Iya, jadi saya cerita ini merindingnya saya takut sebenarnya karena mengingatkan saya lagi ke masa lalu itu ya. Iya, aduh, saya agak merinding ya ceritanya karena mengingatkan lagi ya. Nah, kalau mau dilupa sudah pasti tidak ya karena memang kami alami. Jadi kucing yang kami pelihara itu dia coba menggerogoti di bawah bantal mama saya yang lagi tidur. Iya. Saya sempat berteriak lagi, tunggu, ini malam orang tidur, jangan ribut, besok orang mau beraktivitas. Tapi karena kucing itu begitu pintar, dia begitu sayang sama kami yang pelihara dia, dia cari tumpukan kresek lagi ya, tumpukan plastik. Nah, plastik itu tidak berhenti, dia cakar, jadi berisik. Berisik, dia itu mengundang kita semua bangun, saya merinding ya. Jadi karena saya penasaran lagi karena sudah kejadian di kamar mandi, saya langsung kaget. Saya bangun, saya lihat itu ular memang ada di bawah bantal mama saya. Saya tidak tahu ular ini niatnya apa, mengganggu keluarga kami, kami juga tidak tahu. Jadi kucing itu, saya minta tolonglah sama kucing itu. Saya berkata, nak, tolong bantu mama, bantu nenek, kita digangguin terus ular. Jadi kucing ini terus dia mau tarik ular itu di bawah bantal, tapi saya larang mama saya bangun karena saya takutnya pada saat dia bangun nanti dia dipitok ularnya kan. Jadi kucing itu menarik terus. Sempat ular itu ekornya berdarah, dia lari, dia masuk ke samping salon. Kita ada salon itu kan. Jadi salon itu kita pinggirin, ular itu berdiri kepalanya begini. Warna hitam ya, warna hitam. Hitam sekali. Jadi ular itu pas salon tetangga itu sudah kita libatkan tetangga. Jadi salon itu tetangga geser semua. Ular itu masuk lagi di bawah lemari. Nah, itu pada saat itu tetangga ada kurang lebih 6 orang bapak-bapak semua. Dia bantu geser kita lemari pakaian, dimasukin sapu lidi saja itu, Mbak, tidak bisa masuk di bawah selah tempat tidur lemari karena memang tidak ada selahnya. Dipakai sapu lidi tidak bisa keluar. Jadi mereka rame-rame geser, tidak ada memang barang itu. Ular itu tidak ada. Terus lari kemana? Ya itulah pertanyaan buat saya, itu apakah ular itu memang orang yang ingin berbuat jahat dengan keluarga saya, atau itu ujian atau cobaan yang kecil yang Allah berikan buat keluarga saya. Ini saya cerita sangat merindingnya karena saya sekeluarga yang alami anak saya itu hari 3, ibu dan saya. Kembali lagi ke Ustaz itu. Iya, jadi saya dikasih tetangga saran ya. Iya. Karena tetangga juga sudah aku libatkan ya pada saat kejadian itu, jadi mereka percaya ya. Jadi saya tidak dibilang bermimpi atau berbohong. Jadi ada tetangga menunjukkan saya coba ibu ke ustaz itu. Tapi orang tidak tahu kalau dia bisa lah membantu yang seperti ini. Jadi saya ke situ pagi. Tapi pada saat pagi itu saya ingatnya hari Rabu, kalau tidak salah Senin atau Rabu, saya disuruh pulang dulu untuk lebih bersih. Saya disuruh bersihkan diri saya. Saya diajak untuk selesai sholat baru ke dia. Terus saya dikasih tahu yang harus saya beli seperti tasbih ya, tasbih kayu yang berwarna putih bersih. Jadi itu saya sempat pergi cari karena saya juga termasuk susah mendapatkan tasbih itu karena saya banyak dapat tasbih. Dia warnanya kayak krem, putih tulang. Saya dapat yang bersih, tapi bukan terbuat dari kayu. Dia seperti apa ya? Nah, pokoknya dia nggak terbuat dari kayu. Jadi setelah saya dapat semua, saya disuruh berpuasa.
Ya, saya sampai ke ustaz itu dengan keadaan saat itu saya sudah alhamdulillah bersih, saya berpuasa dan selesai sholat. Saya ke sana, saya dikasih tahu lah nama saya siapa, nama ibu, seperti itulah. Jadi dia memberikan saya apa ya, banyak siraman rohani lagi ya, kembali ke diri saya. Jadi setelah saya konsultasi sama ustaz itu, dia nanya alamat saya di mana. Dengan seperti itu saya memberilah info. Ustaz itu mengajak saya untuk mengadakan rukiah di rumah saya ya, karena memang ya namanya kita perkampungan seperti itu ya, yang mistik itu masih banyak. Jadi saya ajarlah ustaz itu. Dia berikan saya juga air, tapi apa ya, tidak seperti dukun ya, maaf ya, tidak seperti dukun ya. Jadi rumah saya itu di rukia ya, dibersihkan lah seperti itu. Dengan 2 malam itu dibantu dengan Pak Ustaz itu, alhamdulillah semuanya hilang, bersih. Jadi mungkin, tapi Ustaz itu memang sempat bilang, kayak ini memang ada dari luar yang mengirim untuk keluarga kami, seperti itu. Tapi ustazah juga tidak mau bilang siapa atau apa, cuman saya diajak lebih mendekatkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah cerita mistik pribadi ya yang saya alami, yang saya mau bagikan ke teman-teman. Jadi mungkin kita semua harus lebih berhati-hati lagi ya, karena kita tidak tahu apa saja yang terjadi di sekeliling kita. Jadi demikianlah yang saya bisa sampaikan pengalaman saya buat teman-teman. Saya juga mengucapkan terima kasih Mbak sudah mau mengajak saya bercerita. Jadi saya sedikit legowo ya, karena saya sudah bisa mengeluarkan selama ini yang saya simpan kurang lebih 5-6 tahun yang lalu, kejadian yang pernah menimpa keluarga saya. Saya ucapkan banyak terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, itulah tadi kisah mistis yang dialami sahabat saya Mbak Ika. Jadi kita bisa ambil hikmahnya, pada intinya ya selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum.